والنور يهدي الخائرين ضياؤه. Kita akan mereview dengan nasi bungkus ya Lur ya, karena kita sudah ditukokkan nasi bungkus sama Lek Udin, dan Lek Udinnya sekarang dia lagi usrek-usrek itu apa namanya, iwak ya yang baru datang. Kita akan makan ini. Ini saya ditemani sama calon DPR. Jawab tulisannya beda apa? Pati garis lucu. Ini anu, ini kenangan-kenangan dari Pak almarhum Budi. Kayaknya elek. Ini Budi Santoso. Siapa gue? Almarhum. Hah? Almarhum siapa? Wiwi Budi Santoso. Oh, gak kenal aku. Enggak. Ini Pak Wiwi ini. Mantan Ketua Dewan. Betul, mantan Ketua Dewan. Oh, wong tragel. Mas Duka Pak. Oh. Oh, PDI gue ya? Oh, ya ya ya, oke. Terus Ali ya, Pak. Pak. Oh iya, siap. Ayo. Oh, oke. Ini nasi bungkus ya. Saya itu dapat undangan dari Pak Abu ya. Cipro ngan Pak Ayu apa? Dari Mas Abu. Tangkar tangan apa karo? Undangannya itu bakar cendol. Udang ya, bakar udang. Ternyata udangnya sudah dibakar ya. Tinggal dimakan. Ini ada yang sudah dikupas, ada yang belum. Kalau yang kita coba kita cocol ya pakai kecap yang nanti ya. Ini yang sudah dikupas Pak. Oh, ini iya, udang siap. Yang ini harganya sudah dikupas ya. Harganya rada murah. Oh, tapi gitu. Kalau yang belum dikupas ini harganya murah. Ini kupasan ini. Ini sudah bisa langsung dicocol ya ini. Enak sekali ini. Ini bakarannya Pak Abu ini. Ya semoga bisa manyus sih nanti ya. Coba dicoba dulu ini ya. Ini babi cumi. Diu. Nah, oke siap. Nah ini ya, wow. Hidungnya harusnya itu mulok ya, tapi saya lagi kurang ya. Liburan man ya kan ya, cumina ya. Nah ini coba kita coba makan ya. Ini saya cumi dulu Lur ya. Nah ini sudah bakar bersama nasi bungkus. Oke. Coba ya. Manis. Luar biasa nih bakarannya. Orang biasa piye. Luar biasa. Luar biasa. Aduh. Aku lurange wae yo. Cumine rasane kurang buah aku. Ini dia. Gua cilik. Nah. Ini udangnya kata gudi. Cumi. Sedara. Sedano. Iki hampir kayak itu ya apa? Ular sadu itu ya. Keluar-keluar tapi tidak kayak gini, nah lihat. Pantasan udang itu mahal, karena rasanya begitu mewah. Wah ini udang campur cumi, enak ini. Apa rasanya? Apa cair apa? Iwa.